Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, bertemu lagi bersama saya Ambat di ATF News. Kali ini saya ingin melaporkan pada tanggal 16 April 2023 telah diadakannya Gebyar Ramadan yang dipimpin oleh pimpinan daerah Aisyah Kota Batu dalam bingkai perempuan dengan kesolehan sosial. Nah, kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Sudomulyo ini memiliki beberapa bazar seperti pasar murah dan beberapa pemeriksaan gratis. Selain itu, pimpinan daerah Aisyah Kota Batu juga membagikan ratusan bingkisan yang akan dibagikan kepada masyarakat umum Kota Batu. Acara ini berlangsung mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan sudah didatangi oleh Ibu Dewanti Rumpoko, Ketua PDM Kota Batu, serta DPRD Kota Batu. Ibu-ibu Aisyah sangat antusias mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Dewanti Rumpoko mengenai peran perempuan dalam kesolehan sosial dan materi mengenai stunting pada anak. Kegiatan pada siang hari ini kita namakan Gebyar karena dalam kegiatan Gebyar ini ada tiga menu kegiatan yang sekaligus kami rangkum. Yang pertama adalah Asia Berbagi. Kami mengumpulkan dana untuk bisa berbagi, memberikan kado kepada masyarakat. Kesalehan sosial itu adalah bagaimana hubungan kita secara habluminanas. Sehingga ketika perempuan itu mempunyai kesalehan sosial, insya Allah dia menjadi orang yang sangat punya kepribadian yang baik. Artinya dia peduli akan sesama, tetangga, mengerti, punya silaturahmi yang baik, suka menolong. Itu adalah arti dari kesalehan sosial. Sehingga tepat sekali ketika Aisyah ini mengadakan seminar yang isinya itu. Orang-orang biasanya suka berpikir bahwa orang yang soleh itu adalah orang yang taat beribadah. Sementara itu adalah kesalehan individual. Sementara kalau kesalehan sosial, bagaimana kita mengetahui dan membantu situasi kondisi sebelah menyebelah kita atau habluminanas. Di akhir acara terdapat kuis berhadiah yang dimenangkan oleh ibu-ibu ketika menjawab kuis dengan benar. Nah pemirsa, tadi kegiatan Gebyar Ramadan, peran perempuan dalam kesolehan sosial, dan banyak sekali di sini acara-acara yang sudah dirangkai oleh ibu-ibu Aisyah Kota Batu. Itu tadi informasinya, jangan lupa like, comment, and subscribe juga channel Among Tani Foundation. Saya Ambar, mohon pamit dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.